Warga di Jember, Jawa Timur mengembangkan buah durian emas dengan keuntungan yang bisa mencapai jutaan rupiah. Rasa dari durian emas ini super manis dan dagingnya sangat kenyal. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, pasangan suami istri berhasil membuat inovasi pizza kering atau pizza crispy yang bisa menghasilkan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Ini dia durian emas, disebut demikian karena warnanya yang kuning mencolok. Dari puluhan pohon durian yang tumbuh di lahan milik warga Kelurahan Kebon Agung, Jember, Jawa Timur, hanya ada satu pohon durian emas. Pohonnya tidak terlalu tinggi, buahnya pun tidak begitu besar, namun durian emas ini memiliki rasa yang manis dan dagingnya kenyal. Dalam satu pohon durian emas hanya tumbuh 4 hingga 5 buah saja. Tak heran banyak pelanggan yang memburu durian emas ini. Satu buah durian emas ini dijual Rp150.000, sementara untuk bibitnya dijual dengan harga Rp100.000. Petani durian berharap durian emas bisa menjadi potensi daerah dan membantu perekonomian petani durian di Jember yang selama ini hanya menjual durian lokal. Kami memiliki durian ini, menanam dari biji dan bermutasi positif, sehingga menjadi bahasanya hibrid. Sehingga insya Allah dengan induknya sendiri tidak akan sama. Semoga durian emas ini dapat mengangkat perekonomian petani-petani.